ya udah sini. Dia ngadep ke sini, enggak pada ke sono. Udah gitu, ya sregok, minum, rokok. Sregok, minum, ngerokok. Udah ketiga kalinya, ah, pas saya pengen ke sono. Enggak begitu lama, orang pada teriak, pada lari ke sini. Oh, no, security itu gimana ke sini? Soalnya saya ke dalam gitu. Ya itu jam, habis penugasan lah pokoknya, hari Sabtu itu. Dia kenapa sih, Pak? Ya, itu enggak apa-apa orang. Orang cuma dia ngambil motor, terus tiba-tiba ketimpan besi di atas. Ketimpan besi ya, Pak? Iya. Tapi kata orang-orang yang kerja di dalam itu, semua enggak ada yang pegang besi, enggak ada. Kata orang, habis itu kan dibuarin sama kepalanya. Gua istirahat, pada minum. Semua itu orang pada itu ngomong, saya enggak ada yang pegang besi, lagi pada ngelem. Enggak ada yang pegang besi di atas itu. Tapi kok bisa jatuh, makanya saya kaget gitu. Tapi Bapak ngelihat pas besinya jatuh, Pak? Saya kalau melihat besi jatuh enggak. Cuma begitu ada lama polisi datang tangkap besi itu, terus ditutupi sama terpal. Itu orang. Dia korban meninggal langsung di tempat. Iya, kan? iya. Bang, itu siapa, Bang? Korban, Bang? Pak Asep. Sebagai apa dia di security di situ? Oh, security proyek ini, iya, proyek tol. Iya. Ya itu kira-kira hari Sabtu ya kemarin kita dapat informasi dari Kanit Bimas Polsek Cakung bahwa ada kejadian seseorang tergeletak diduga terkena benda yang cukup keras. Kemudian dari pihak Bimas Polsek Cakung menghubungi saya dan saya langsung kirim piket reskrim saat itu juga mengecek TKP, sesampai di TKP kita amankan TKP dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Gading Pluit. Nah, ditangani oleh tim dokter di rumah sakit. Jadi saat di rumah sakit korban masih dalam perawatan. Lanjut. Untuk ya. Sekarang korban? Oh, korban sekarang udah meninggal dunia. Jadi malamnya dinyatakan meninggal dunia. Korban ini siapa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Karyawan. Jadi karyawan dari pekerjaan proyek jalan tol tersebut. Itu ada kerjasama operasi lah di proyek jalan tol tersebut. Untuk lukanya itu lukanya di bagian mana, Bang? Di kepala. Di bagian kepala, Bang. Iya. Sebelah kepala atas. Lukanya luka akibat benturan benda atau gimana, Bang? Iya, betul. Saat kejadian betul, korban tidak memakai helm atau bagaimana, Bang? Kalau saat kejadian kita masih dalami pemeriksaan. Ya, sensasi saat kejadiannya ya. Tapi setelah kejadian ya korban sudah terlihat ada semacam besi lah. Berapa yang banyak? Kita temukan bang? Di TKP satu. Satu. Hanya itu aja, Bang. Iya, itu yang sementara kita amankan. Siap. Jangan lupa subscribe ya.